Good morning. Ini udah siang deh. Kita habis lunch African chicken di Malibu. Sekarang mau ke La Galleria Dior. Hari ini lumayan dingin. Dan anginnya juga lumayan kencang. Kita ke La Galleria Dior-nya mau naik train. Karena hari ini susah banget nyari taksi. Banyak yang ke airport, soalnya banyak turis yang pulang hari ini. Kemarin mereka habis nonton Champions League, jadi nyari taksi itu susah banget. Sedangkan kita udah beli tiket La Galleria Dior itu untuk jam 2, dan sekarang udah jam 1.30. Ouverture des portes. Di Monsieur Blue. Monsieur Blue. Oh wow. Oh, itu tong sampah. Pajaknya dari sini. Dari sini kan bener? Iya, iya. Habis dinner, it's really cold. Dan sekarang mau ke Moulin Rouge.
pas kita keluar dari restoran, padahal banyak banget taksi kosong yang lewat. Terus kita foto-foto sebentar, dan sekarang gak ada taksi yang kosong satupun. Sedangkan show kita tinggal 15 menit lagi. Hello! Hi! How are you? Good, how are you? Yes, good. It's so hard to get a taxi. Yes. To hello. Where you go, please? Moulin Rouge. Yes, okay. Merci. Wait, 5 menit lagi udah itu. Good morning. Mau beli croissant di The French Bastards. Aku baru nyadar selama di sini aku belum makan croissant at all. Padahal aku suka banget makan croissant. Where is it? Di depan ternyata. Ya ampun, ternyata tadi aku diturunin di seberangnya. Tapi aku gak kelihatan karena dia ketutupan. Cash. Mau balik ke hotel, makan sebentar, terus jalan ke Disneyland. Nyari taksi dulu. Di sini tuh nyari taksi agak susah. Sekarang udah jam 12 lebih, kita baru mau on the way ke Disneyland. Ke Disneyland naik kereta, soalnya katanya naik kereta cuma 45 menit. Kalau naik mobil sekitar 1 jaman. Dan waktu udah stop keempat, aku tiba-tiba baru sadar kalau aku kelupaan bawa sesuatu yang penting. Jadi aku turun sendiri dan aku balik ke hotel untuk ambil barang itu. Sekarang
sekarang aku udah di kereta lagi buat nyusul yang lainnya di Disneyland. Sekarang udah jam 2 siang. Harusnya sih 20 menit lagi bisa nyampe. Akhirnya sampai juga. Trainnya sampai udah kosong. Kayaknya jam segini udah gak ada yang ke Disneyland deh.